Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka suara perihal panggilan Mahkamah Konstitusi sebagai saksi di sidang pemilihan Presiden 2024. Dia bilang, akan memenuhi panggilan jika ada undangan resmi. Bendahara negara pun enggan membeberkan respons lain. Padahal MK telah merencanakan Menkes Sri Mulyani untuk hadir di sidang pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, mendatang. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berencana bakal memanggil 4 Menteri Jokowi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Adapun keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Sosial, Tri Risma Harani. MK berencana bakal memanggil keempat Menteri Jokowi itu pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, mendatang. Suhartoyo menjelaskan keputusan pemanggilan keempat menteri tersebut tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terkait permintaan para pemohon yakni kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Suhartoyo menilai pemanggilan dan keterangan dari empat menteri Jokowi itu dirasa penting. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.